Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Selamat ya. Nantinya nanti habis aku ya, katanya. Oh iya. Jadi aku dikit aja yang pertanyaan. Boleh. Itu dikit aja. Usah pakai. Oh iya, oke. Okay. Kata angle-ku tapi kiri. Ya. Agak ke sini apa? Mata. Aku pribadi terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan support adik saya. Dan ini menjadi hari yang spesial yang pasti buat Torik, buat Aal. Dan aku pribadi mendoakan yang terbaik. Semoga Torik bisa menjadi imam yang baik untuk Aal, bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Dan Aal juga bisa menjadi istri yang baik dan terus mensupport satu sama lain dikala suka dan gitu. Apa, kasih kado apa buat Torik? Ada deh. belum apa masih di ini dibungkus dulu kadernya. Perjalanan cinta mereka seperti apa sih Bang? Apalagi kan Aatri sama Aurel kan mungkin sahabatan dari SD nih. Emang dijodohkan Abang atau Aurel sendiri atau emang dia dua-duanya tuh klik sendiri enggak sih? Gak ada sih, gak ada yang jodoh-jodohin ya. Aku juga, aku tuh dari awal juga bilang sama Torik kayak gini, aku itu cuma bisa support aja gitu kan, pilihan selalu ada di tangan dia gitu ya. Dan ya sampai hari ini berjalan begini terus udah sampai akad, ya insya Allah mungkin itu jalannya lah buat mereka berdua gitu kan. Jadi aku sih pribadi gak bisa ngatur jodoh orang, gak bisa ngatur hubungan cinta orang, hubungan rumah tangga orang, gak bisa. Dari keluarga pun kayak gitu kan, maksudnya terserah anaknya, bukan ada tipe-tipe dari ya, tadi Pak Presiden Jokowi jadi saksi, gimana? Alhamdulillah saya pribadi berterima kasih ke Bapak Presiden dari nikahan saya, sekarang kasihkan adik saya. Bapak Presiden selalu mendukung, mensupport, dan mendoakan. Terima kasih banyak. Dan udah, mungkin nanti adik-adik saya juga kayaknya jadi iri ya, pengen bapak juga. Tapi saya senang banget sama support doanya. Dan ya, gitu. Mantap. Minta dari Pak Presiden untuk berhentikan dari Mas Torik. Itu nanti perlu koordinasikan lagi ya, permintaan siap. Kita punya salah jawab. Atau kalau boleh. Jangan sih Kak, adik yang bisa ngikutin kemana-mana gitu. Ya pastilah, namanya abang. Jadi Torik ini termasuk yang di 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir terus selalu nempel aku gitu ya. Dia tuh kayak perangkonya aku lah gitu. Dimana aja, kapan aja. Even misalnya nih aku kerja keluar kota. Nah itu dia minta, ikut bang yuk, yuk ikut, ayo gas, gas, gas. Kadang-kadang walaupun misalnya, kadang-kadang dia bayarannya seadanya, atau kadang-kadang gak ada bayarannya, karena itu yang diundang aku, yang penting ada Torik, dia ikut gitu. Mungkin di situ aku melihat dia memang tipikal anak yang ingin belajar terus, dan dia pengen apa aja yang abangnya kerjain, dia pengen juga. Ya selama itu positif, aku juga seneng lah kalau dia mengikuti suatu hal yang positif. Kayak dia pengen bikin usaha, dia pengen berkembang di sosial media, dia juga mungkin ini sampai tempat nikahnya aja sama saya, saksi nikahnya juga sama. Terus tim-tim acaranya sampai wedding organizer-nya juga sama saya. Jadi saya ngelihat dia itu benar-benar ngikutin saya banget gitu. Bahkan sampai ke settingan bunganya. Aku, dia kan nikahan aku dulu ya. Sama juga gitu. Jadi aku tahu banget dia itu benar-benar kayak tempelannya aku lah gitu. Jadi aku pribadi kalau ditanya ngerasa kehilangan pasti. Karena aku main apa aja di 5 tahun terakhir sama dia gitu. Main, manggung. Terus even kalau ada hari Sabtu Minggu dia pasti ikut. Dulu aja sampai aku honeymoon kemana ya, keluar kota gitu, dia ikut juga. Dia ikut juga dari aku honeymoon juga. Jadi namanya abang pasti kehilangan, tapi ya beginilah rumah tangga. Ya halo. Ya halo. Kak, kalau boleh tahu nih, sempat nggak sih Torik sama Aul itu ketemu khusus dengan kamu gitu untuk menjelang hari H ini?
Ya gini, aku tuh kalau pernikahan kan aku bukan bapak ibunya ya, jadi aku nggak bukan harus minta restu sama aku gitu. Ya karena kedekatan tadi. Oh iya, kalau pertemuan sih nggak harus ada pertemuan tentang sesuatu pun, kita kayak bisa ada acara ulang tahun siapa, ketemu di acara siapa, itu selalu ada ketemu gitu. Tapi ya kita juga bukan tipikalnya gimana jadi kamu serius nih atau apa, enggak lah, lebih ke santai, lebih ke ngobrol dari hati ke hati gitu aja sih. Kata ini kan Torik melangkahi dari kakak-kakaknya ya. Itu untuk itu ada apa mungkin enggak sih langkah-langkah. Oh, melangkahi ya. Nah, jadi gimana jawabannya? maksudnya tuh ada yang dikasih atau enggak gitu ya? Ya, pelangkah. Pelangkah atau apa gitu. Setahu aku sih dia enggak ngasih apa-apa ya ke yang kakaknya. Tapi kalau aku pribadi sih di dalam